Tujuannya kemarin apa sih? Ada guru yang mengusulkan bahwa Bu, kayak apa men kita anu supaya murid kita yang anu kita berhenti kita tahu aja lah gitu. Nah, karena sudah di MTS Sanur tuh sudah ada tes urin, ya. Tapi tidak boleh di ekspos. Ya. Kami ikut juga loh ceritanya gitu. Kami ikut juga. Bolehlah kata ibu, tapi jangan sampai kita di ekspos yang anak-anak yang misalnya ada gitu. Ternyata ibu kan kemarin rapat UN di LPMP seharian sampai jam 4 sore. Nah, ternyata ada datang BNN 7 orang. Enggak, entah berapa ya, Bu ya. Berapa orang? Ternyata murid kami ini dibawa ke sana. Sempat dibawa ke BNN. Berapa orang? 27 murid itu. Sempat diperiksa mereka apa gimana? Bukan diperiksa dari wajahnya aja. Oh, dilihat gitu. Cuma dilihat. Terawang wajahnya. Terawang. Itu yang ibu jengkel. Berarti enggak ada izin sama ibu gitu. Memang Bu. Sih izinnya melalui guru tadi. Oh, nggih nggih. Gitu. Tapi kok murid kami dibawa? Dibawa ke sana ya. Iya. Terus di dalam itu kami tidak ada masalah. Okay, yeah. Tidak ada yang dalam proses belajar mengajar itu miras. Terus apa yang dikatakan lem, bahkan jenis. Gak ada gitu loh. Anak ini gak ada di tes urin gitu ada, loh. Anak murid kami itu. Cuma ditanya-tanya. Cuma tanya, cuma terawang aja. Yeah, yeah. Bahkan di dalam proses belajar mengajar gak ada anak murid kami yang begitu. Okay.